Pencarian mangsa tongkang karam di Banting berpusat di Jeti Kelanang yang turut menempatkan bilik operasi. Shafizan Johari sudah bersedia di lokasi bagi memberikan perkembangan terkini operasi yang masuk hari kedua. Silakan Shafizan. Baik, terima kasih studio. Kalau semalam pasukan keselamatan maklumkan bahawa pihak keselamatan tidak akan menghentikan operasi mencari dan menyelamat pada waktu malam dan namun pada hari ini usaha mencari dan menyelamat akan dipergiatkan, akan dipertingkatkan dengan lebih menyeluruh termasuklah usaha untuk mencari dan menyelamat menggunakan pesawat ataupun menggunakan helikopter di udara dan untuk meninjau kawasan di sekitar perairan kalau ada mangsa-mangsa yang terselamat ataupun mangsa-mangsa yang terapung. Ini kerana sebelum ini pihak keselamatan sebelum ini mengandaikan bahawa mereka yang mangsa-mangsa menaiki tekong ini mungkin menyelamatkan diri menyelamatkan diri kerana jarak antara tempat kejadian dan pantai adalah sekitar 300 hingga 400 meter. Mereka dikatakan mungkin boleh berenang ke pantai, menyelamatkan diri dan kemudiannya lari menyembunyikan diri. Disebabkan juga oleh penemuan mayat-mayat, maka pihak keselamatan juga tidak menolak kemungkinan bahawa mungkin lebih ramai lagi mangsa yang tidak berupaya menyelamatkan diri lalu tenggelam. Dan oleh kerana pihak keselamatan mahu untuk meningkatkan lagi usaha mencari, maka hari ini anda dapat lihat belakang saya beberapa pegawai dan juga anggota bomba dan polis sudah pun bersedia dan saya jangka akan melakukan operasi pada bila-bila masa. Dan di bilik operasi bomba belakang ini pun tidak pernah orang kata berhenti, malah beroperasi sepanjang malam tadi. Dan di belakang ini pula adalah di mana pihak polis beroperasi dan adanya balai polis bergerak di belakang itu, di mana semua pihak keselamatan selain bomba dan polis juga ada JPAM di sini dalam usaha untuk menjayakan operasi misi mencari dan menyelamat mangsa tekong karam di Pulau Keri ini. Dan sekian sahaja laporan saya untuk ketika ini. Saya akan kembali bersiaran dari semasa ke semasa. Ikuti siaran kami di astrawani.com juga. Dan sekian sahaja, kita kembali ke studio.